kegiatan di Kota Ambon. Sekarang ini hari Minggu, kita kedatangan dua kapal. Yang pertama kapal Dobon Solo, kemudian kapal Sinabung yang tujuannya Dobon Solo ke Bau-Bau sampai ke Jawa, kemudian Sinabung ke Papua. Jadi kapasitas penumpang kita ini masih normal-normal saja. Kemudian yang naik di Dobon Solo, untuk Dobon Solo 400, kemudian untuk Sinabung sekitar 400 juga. Jadi dalam keadaan aman semuanya, embarkasi-embarkasi, kemudian pelabuhan tetap terjaga, aman dan lancar. Terima kasih. Rencana sandar kiri. Baik, makasih. Kita siapkan lambung kanan tanggapan. Terima kasih lagi. 1, 2, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi dengan Om Yus Channel. Masih dalam liputan angkutan mudik lebaran. Dan kali ini Om Yus berada di Pelabuhan Ambon. Selamat menyaksikan. Nakoda dan Molem 1 sudah berada di anjungan untuk mempersiapkan olah gerak sandar di Pelabuhan Ambon. Siang mohon perhatian aplikasi belakangan juga tunggu di situ aja. Maju setelah. Kasih tahu si Nabu, kita ada redis. Redis. Si Nabu. Sinabung, Dobon Solo. Sinabung, Dobon Solo. Sinabung, Dobon Solo. Sinabung, Dobon Solo. Dobon Solo dari speed. Sinabung, Dobon Solo. Maju ataupun depan best. Depan bagus. Bagus. Jabar kantor mana lo? Kantor kiri depan. Kiri. Suruh nempel nih. Belakang. Oke, di jabar kiri nanti ya. Jangan sumber kiri ya. Kiri maju pelan.
Gideon. Tunda nempel. Proses naik. Pandu naik. Ini standby ya, akhirnya. Di depan kanan. Kiri pelan sekali. 4.6. Kiri stop. 4.3 hijau. Operasi dobon. Ada full apa gimana? Ada tengah. Tengah full ya, oke. 4.1 cross di ujung ya, bukan di dolpen ya. 3.9 hijau. Belakang monitor belakang. Cross di ujung. Di ujung. 3.7. 3.6. Kiri mundur pelan. Kiri mundur pelan. 3.5. 3.3. Masih mundur pelan. 3.2. 3.3. 2. Mas,
17 boleh nempel ya? Iya nempel ya. 15 nempel langsung dorong setengah ya. 11 nempel langsung dorong setengah. Jauh satu. Saya jadi bikin sewa perahu. Satu poin satu. Dia plus ke? Plus. Plus. Setelah yang masih maju. Oh, masih maju juga. Jauh 07. Maksimal ya? Maksimal 17. Tampak KM Mesin Abung yang berada di buritan KM Tubun Solo yang akan juga sandar kiri di Pelabuhan Ambon. 08 hijau. Perjalanan masih baru di Sinabung, Mas.
Sore lima hijau. Tengah-tengah muri. Maju stop. Maju stop. Hijau 06. Stop dorong ya. Kalian 17 netral ya. 17 netral. Mundur stop. Mundur stop. Depan ujung. Kiri cikar. Kiri cikar. 15. Posisi Pak operasi. Aja 3 ya. Mundur stop. 03. Kiri mundur pelan sekali. Kiri mundur pelan sekali. Depan spring dulu guys. Kanan maju pelan. Kanan maju pelan sekali. Yang Jadi gimana Cinabung? Langsung seret. Iya, kiran. Kopal pelan sekali. Hijau 02. Maju stop. Maju stop. Tengah-tengah. Tengah-tengah. 03 hijau. Maju stop. Di tengah-tengah. Jangan dibobol depannya. Hijau 04. Kanan mundur pelan sekali. Kanan mundur pelan sekali. Hijau 02. Kanan stop. Kanan stop. Kiri cikar. Posisi posisi Pak. Kiri stop. Kiri stop. Mundur satu. Depan. Saya ambil depan. Sinabung dibantu sama ini kelasnya. Oke, lanjut pelawan. Posisi operasi. Mundur satu, belakang dikerket 1 meter spring. Tengah-tengah. Depan spring ambil. Depan spring ambil. Di pas berapa? Belakang, di pas 1 meter. Depan ambil sepinggir depan. Depan ambil sepinggir. Sepinggir 1 meter. Selanjutnya kita akan menyaksikan proses sandar KM Sinabung. Sudah digoyang.
bebaskan balik. Apa yang balik, Pak? Kapal sudah sandar dengan sempurna dan para penumpang dipersilakan turun. Inilah kapal pelni yang sedang bersandar di pelabuhan Ambon, yaitu KM Tebun Solo dan KM Sinabung. KM Tebun Solo dengan trayek ke arah barat dan KM Sinabung ke arah timur. Pada saat sandar, KM Sinabung dan KM Tebun Solo dikunjungi oleh Dinas Perhubungan dan pejabat setempat dalam rangka monitoring arus mudik lebaran. Assalamualaikum. Di Palka bagian belakang masih tampak kegiatan muat kontainer. Pada pukul 17.00 waktu setempat, tampak KM Sinabung sudah meninggalkan pelabuhan Ambon. Hari semakin sore, kegiatan embarkasi tampak sudah selesai. Dan para penumpang sudah berada di atas kapal. Selanjutnya KM Tebun Solo akan diberangkatkan pada pukul 19.00.
KM Depun Solo siap diberangkatkan. Siap, BT siap. Depan lego semua. Depan lego semua. Timur. Bang untuk lurus. Depan lego semua. Lepas tangan mendekat 5 gen. Dermaga 8 meter. Kiri mundur pelan. Kiri mundur pelan. Kiri cikar. Kiri cikar. Depan sudah lego ya depan. Kiri mundur pelan. Kanan maju pelan. Kanan maju pelan. Kiri maju pelan. Kiri cikar mulai. Kanan tidak lagi kanan tiga. Kiri maju pelan. Tengah. Mungkin tengah. Haluan. Haluan 242. 242. 245. 245 selesai. BT selesai. Terima kasih. Maju setengah. Maju setengah. Maju penuh. Maju penuh. 250. 250. Ya, proses. Demikianlah liputan arus mudik lebaran di Pelabuhan Ambon. Dan jangan lewatkan tayangan-tayangan Omius berikutnya masih seputar liputan arus mudik lebaran. Dengan mengklik tombol like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Selanjutnya, Om Yus akan menampilkan testimoni salah seorang penumpang di KM Dobon Solo. Siang dan siapa ini? Selamat siang, dan saya Rafli Widayanto. Nah, penumpang dari mana ke mana? Saya penumpang dari Jayapura menuju Bobau. Oke, jadi gimana kesan-kesannya selama Anda berada di atas KM
Gunung Dempo sebagai penumpang? Ya, alhamdulillah baik-baik saja, semua aman, terus pelayanannya juga alhamdulillah puas. Terus ya, udah ditunjukkan tiketnya. Ya, pelayanan apa yang merasa Anda puas? Untuk kita seumpama bingung cari jalan, tinggal bertanya, diarahkannya baik. Makanan? Makanannya alhamdulillah puas, enak, terus terjamin. Untuk kamar mandi? Kamar mandi cukup, tidak ada kekurangan sama sekali. Oh, baik. Jadi Anda selama naik kapal ini merasa nyaman ya? Iya, alhamdulillah. Oke, terima kasih. Selamat tiba di Pelabuhan Bau-Bau. Terima kasih atas ya testimoninya. Sampai jumpa lagi dengan kami di lain pelayaran. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. Salam sehat, tetap semangat, senyum sepanjang lautan. God bless you all. Bali, juara! Bali, juara! Bali, juara! Bali, juara!